Mundurnya Presiden dan PM bikin kondisi Sri Lanka makin suram. Di jalanan, protes meluas. Istana diduduki, rumah PM dibakar. April 2022, Sri Lanka gagal bayar utang sebesar Rp764 triliun. Kekacauan di Sri Lanka membuat mereka masuk dalam failed state. Apa itu? Failed state adalah istilah bagi negara yang tak mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam aspek edukasi, keamanan, ekonomi, dan pemerintahan. Dampaknya, kekosongan kekuasaan terjadi sehingga mendorong tindak kriminal. Berbagai institusi kolaps, seperti fasilitas kesehatan dan publik. Selain Sri Lanka, berbagai negara juga pernah dikategorikan failed state. Rwanda, 1994. Terjadi genosida terhadap 800 ribu warga, sebagian besar orang Tutsi akibat konflik etnis. Struktur ekonomi, sosial, dan politik mereka hancur akibat tragedi ini. Namun, mereka berbenah dan ekonominya justru berkembang rata-rata 7,2% selama tahun 2000 sampai 2019. Mengacu pada indikator kerentanan utang, beberapa negara berpeluang mengikuti jejak Sri Lanka. Sedangkan Indonesia berada di posisi 34 negara yang berpotensi gagal bayar utang dan jadi negara ASEAN yang paling rentan.